Yang emang ada ya, ninggalin demi kebaikan diri, tapi si cowok malah ngajak cewek lain. Ya, ada buat kebaikan, kebaikan cowok itu, si bangsat itu, biar mendapat yang lebih, yang lebih cantik. Siapa yang harus gue hajar ketika suami gue di dalam penjara ketahuan punya cewek? Mas, pintu keluar di sana, Mas. Mas, lagi jawab loh. Pakai lu hajar diri lu sendiri. Kak, aku diblok sama cowok yang aku suka gara-gara aku screenshot foto dia. Makanya kamu kalau dikirimin foto burung, jangan di screenshot. Buat apa sih? Apa nih? Apa nih? Jadi aku nanya, tapi aku nggak tahu apa yang harus dipertanyain. Harus apa nih? Apa nih? Apa nih? Kamu ambil pistol sekarang. Kamu bakar depan mama kamu. Kamu tempel ke ubun-ubun. Kurus dong Ken, hantu, siapa yang gak mau kurus, hantu? Ini gue lagi tiap hari minum ciasit gue. Tiap hari ngaduk aja hidup gue. Beli di My Organic Chia, dia 100% organik. Gue percaya, makanya I'm working on. Kalau hubungan kita digantung gak jelas harus gimana? Padahal udah ditanya, tapi gak pernah dijawab. Ini gue jawab ya, lu pegang mulut laki lu. Tambahin dua tangan, biar dia gak nyaut. Lu samperin matanya, dia bilang, lu pikir gue mau nuk oro, gue jadi gantungan. Dasar lu, mata lu sentil, lu pencet. Yang ada pencet sange. Lu aduin ke emaknya, bu, anaknya sange. Harus diapain, Neng? Udah aja lu ngangkang, lu mau, lu ngangkang. Lu gak mau, lu tendang. Jangan sampai lu yang gue gebukin. Lu yang gue cabein mulut lu. Begini aja repot, Ken, gue suka sama cowok, tapi cowoknya gak tahu. Terus gimana, hantu? Mau gue ngasih tahu? Lu suruh temen lu yang perempuan ngasih tahu. Temen lu aja kanibal makan temen. Mau lu dimakan, dikunyah. Doyan, nyakitin lu. Hidup gue ya, hidup gue tenang. Bawanya ketawa, ketiwi, makan, hantu. Tapi kayaknya masalah gue gak udah-udahnya. Omongan lu, cerita lu masalah. Semua keluarga diangkut ke gue. Pacar diangkut ke gue. Selingkuhan diangkut ke gue.